Welcome to my channel. Hey guys, hari ini gue akan review kapal yang gue pakai hari ini ya. Nama kapalnya Niana. Pemiliknya Bang Ril ya. Sekaligus merangkap kapten kapal ini ya. Oke, kita lihat bagaimana penampakan kapalnya. Ini kapal tampak dari belakang ya. Kapal ini berdiameter panjang 11, lebarnya 2,70 cm. 2 meter 70 ya. Oke, ini tampak belakangnya. Nah, kapal ini menggunakan mesin dompleng ya, mesin diesel. Oke. Ini ada tempat rehatnya, tempat rehat angler ya. Ini tempatnya ya. Ini sebenarnya di atap, ini kita bisa mancing ya. Bisa apa nih? Bisa duduk-duduk ya. Cuman jarang dipakai. Oke. Ini apa belakangnya? Oke. Ini tampak dari samping kapal ya. Ini tampak dari samping kapal. Nah, ini ada WC-nya ya di sini ya. Ada toilet juga ya. Cuman ditutup toiletnya ya. Oke. Oke. Nah, ini ruang istirahat tadi saya bilang ya. Ini merangkap ruang nakoda, tempat masak ya. Ini tempat masak langsung ya nakodanya. Tempat kita istirahat juga. Ini tampak dari depan ya. Ruang kemudi kapten. Tertulis Niana. Niana. Ini kapten Sahril ini sudah pernah memiliki 5 kapal ya. Ini kapal terakhir ya. Semua kapalnya dikasih nama Niana. Ini kebetulan ada kita lagi mancing. Kita pakai dari depannya. Nah, di depan ruang kemudi itu ada semacam bale-bale ya, tempat istirahat ya. Kita bisa lihat sini. Nah, ini tampak depan kapal ya. Itu bisa duduk tuh di ujung tuh ya, bisa duduk kita ya kalau berani duduk. Oke, harga sewa kapal ini 1,5 sampai dengan 2 ya, 2 juta sekali jalan. Tergantung negonya dengan kaptennya ya. Kapten Sahril ini di sini dikenal dengan apa? Kapten yang spesial tenggiri ya. Jadi kalau mau mancing tenggiri sama Kapten Sahril. Jadi Kapten Sahril ini membawa kapal ini bersama dengan satu orang krunya ya. Biasanya hanya berdua ya, nggak pernah lebih dari berdua. Oke guys, berikut review saya dengan kapal Niana ya. Kapal Niana dengan nakodanya Kapten Sahril. Untuk nomor telepon apabila rekan-rekan mau menggunakan kapal ini nanti akan saya sediakan di deskripsi ya, deskripsi review kapal ini. Saya recommended untuk teman-teman menggunakan kapal ini karena kapten kapalnya juga ramah ya. Kaptennya ramah, terus kaptennya pintar masak. Saya paling suka di sini kalau dimasakin sambalnya ya, enak ya. Teman-teman boleh coba. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencoba, saya persilakan. Dan bagi teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, silakan di-share ya. Mungkin ada rekan-rekan dari teman-teman yang ingin mencoba menggunakan kapal ini ya, silakan
dihubungi Kapten Zahril. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mancing bareng KM Miana, jos. Dah. Ya.